Kerasin dikit ngomong. Itu biasanya tes-tes kedengaran kan sekarang? Itu biasanya karena kenapa belum bisa kayak lupa gitu ngambil lagi? Berdua kadang ada banyak alasan gitu. Karena pertama mungkin mereka mereka nervous gitu, dan kedua juga terlalu fokus ke game gitu. Jadi nggak mikirin tentang masih kecil pong. Jadi gini, kenapa Boom bisa lupa tentang Aegis gitu? Menurut gue karena pertama mereka terlalu fokus ke dalam game, terus kedua juga karena nervous gitu. Jadi mungkin nervousnya kenapa? Karena menurut gue lumayan susah buat ngeriset gitu. Mereka udah kebanyakan game yang ngelit terus comeback gitu. Jadinya menurut gue mereka jadi susah buat dapat kepercayaan diri gitu.